Halo Sobat BTK Channel. Siaran langsung Piala AFF 2020 antara Timnas Indonesia versus Laos akan berlangsung Minggu sore ini. Timnas Indonesia akan kembali melakoni pertandingan kedua babak penyisihan grup B di Piala AFF 2020 bertemu Laos yang akan berlangsung di Stadion Bishan Singapura pada Minggu 12 Desember 2020. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Di pertandingan perdana, Timnas Indonesia sukses menang atas Kamboja dengan kedudukan 4-2. Hasil ini membuat Timnas Indonesia untuk sementara berada di posisi kedua klasemen grup B Piala AFF 2020. Meski menang atas Kamboja, namun permainan Timnas dinilai masih kurang maksimal. Apalagi saat memasuki waktu akhir pertandingan, Timnas Indonesia terlihat kewalahan dan justru sering tertekan. Satu PR lagi yang harus diperbaiki adalah lini belakang Timnas yang dinilai kurang solid hingga Timnas Kamboja mampu cetak 2 gol ke gawang Timnas Indonesia. Di sisi lain, Laos yang sudah tampil 2 kali pertandingan dengan mengalami 2 kali kekalahan akan tampil tanpa beban dan bertekad untuk bisa mencuri poin saat bersua Timnas Indonesia. Hasil imbang dirasa cukup untuk Timnas Laos demi memperbaiki pertemuan mereka saat bertemu Indonesia. Kira-kira mampukah Timnas Indonesia menang atas Laos? Tuliskan dukungan Anda di kolom komentar video ini. Siaran langsung Indonesia versus Laos bisa disaksikan di INews TV, RCTI, dan juga melalui aplikasi video.com yang akan berlangsung pada jam 16.30 waktu Indonesia bagian barat. Setelah pertandingan Timnas Indonesia versus Laos, juga akan berlangsung partai big match yaitu pertandingan antara Vietnam versus Malaysia pada jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat yang juga akan disiarkan secara langsung oleh INews TV dan juga aplikasi video.com. Teman-teman bisa menyaksikan 2 pertandingan Piala AFF 2020 di grup B melalui link live streaming di bagian deskripsi video ini. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih.